ternyata istana ini lebih megah dari istana Pajajaran. Betul, Raden. Ini endah yuk, lu. Astagfirullahaladzim. Paman, kenapa ada guncangan, Paman? Suamiku, ya. Ini kenapa? Nggak tahu, atuh, Neng. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Adikku tercinta, Rai Kentring Manik. Rai, apakah kamu tadi melihat sesuatu yang janggal, Rai? Janggal? Apakah maksud Raka hubungan Yunda Subanglarang dengan guruku? Tunggu dulu, Rai. Sepertinya ada sesuatu yang kamu ketahui. Kamu jangan berbohong kepadaku, Rai. Benar, Raka. Tapi baru sekarang aku melihatnya dengan jelas. Sepertinya Yunda Subanglarang dengan guruku, Senopati Sancang Lodaya, memiliki hubungan khusus. Rai, ini benar-benar sesuatu yang sangat begitu menarik, Rai. Sangat menarik sekali. Lantas, seberapa jauh hubungan di antara mereka, Rai? Jelaskan kepadaku. Itu adalah tugas Rakam untuk menyelidikinya. Oh, ya. Tenang. Tenang, adikku tercinta Rai Kentring Manik. Akan aku utus orang-orang percayaanku untuk menyelidiki mereka, Rai. Orang-orang bodoh itu. Tenang, Rai, tenang. Kamu teh cantik, Neng. Suamiku, kamu harus berjanji untuk setia dan selalu menjagaku. Akan jaga, Neng. Bagaikan Neng pos rona, ya. Tiap malam akan kejaga, ya. Harus janji ya, Kang. Iya, pasti ya, tuh, Neng. Aduh. Sendiko, Gusti. Telik sandiku. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan petunjuk tentang Sancang Lodaya dengan Rai Subanglarang? Saya telah mendapatkan begitu banyak informasi. Salah satunya adalah pada saat mereka masih muda, Senopati Sancang Lodaya dulu telah menyelamatkan Gusti Ratu Subanglarang pada saat diserang oleh para perampok. Kamu tidak akan bisa lari kemana-mana lagi. Sayang sekali, wanita secantik kamu akan berakhir dengan mengenaskan. Wah!
hamba juga setelah menyelidiki bahwa Senopati Sancang Lodaya telah jatuh cinta kepada Gusti Ratu Subanglar. Namun, pada saat itu, Gusti Ratu Subanglarang telah menikah kepada Gusti Prabu Siliwang. Terima kasih, Dinda. Karena Dinda sudah bersedia menikah denganku. Iya, Kakanda. Dinda juga sangat bahagia bisa menikah dengan Kakanda. Ini benar-benar sangat begitu menarik dan begitu menakjubkan, Telik Sandiku. Ya sudah, Telik Sandiku. Sekarang, kamu pergi dari sini. Tapi awas, rahasiakan semua ini. Dan ini, upamu. Ambillah. Terima kasih atas kemurahan, Gusti. Subhanallah. Ternyata istana ini lebih megah dari istana Pajajaran. Betul, Raden. Ini endah kiyuk lu. Astagfirullahalazim. Paman, kenapa ada guncangan, Paman? Suamiku, ya. Ini kenapa? Nggak tahu, atuh, Neng. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Sini untuk membawa Paman Aman. Tidak bisa, karena dia sebentar lagi akan menjadi menantu. Jadi kamu pulang saja, karena setelah ini dia tidak akan pernah bisa kembali ke dunia kamu lagi. Paman Aman terek nikah, Geneng Raden. Aduh, kurang tengajak-ngajak atunya. Aku tetap akan memaksa. Aku akan membawa Paman Aman. Tidak ada yang pernah berani datang ke sini dan menentang dengan sampai menghancurkan tanahku. Bukan kami yang menghancurkan istana ini. Kamu, Kijampi Raga. Manusia tidak tahu berterima kasih. Sekarang kamu malah berkomplot dengan manusia ini. Aku berutang nyawa padanya. Tetap saja kamu berkhianat. Siapa yang datang kemari tidak akan pernah bisa pulang. Kamu akan menjadi budakku. Senang mereka. Kenapa ini jadi sepi begini, atuh? Pada kemana ya, kamar Rana? Perkawinan terpaksa harus ditunda. Karena ada masalah yang harus diselesaikan. Kar, tebeneng hari dayang, atuh. Sepertinya Ratu Siluman sudah berhasil menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi orang tua ini. Sekarang dia tidak sabar untuk bulan madu. Padahal sebelumnya, ia pingsan ketakutan saat melihat sang putri. Dia terlalu kuat. Aku harus pergi dari sini. Ki,
Kumaha Ki Aman, Ki? Ayo, kita ke Raden Kian Santang. Ayo, Ki.